Petai rebus, coel ke sambal, belokin, bismillah. Halo Balai Tuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini kita makan yang biasa saja, sederhana ya. Ini ada usus tuh, ususnya dipakein sambal gitu, ini mantep banget. Dan pastinya ada palanya, nih pala ayamnya ya. Terus ada lalapan, ini ada lalapan, apa ya saya lupa, ada yang tahu nggak nih nama lalapan ini? Saya lupa banget nih lalapan ini, namanya apaan ya. Ini enak loh. Terus ini ada batang pepaya, oseng batang pepaya ya, tuh. Lumayan gede-gede euy batang pepaya na. Terus ini ada petai atau pete yang direbus, dan ini ada sambal yang direbus juga, nggak digoreng sambalnya ya. Dan ini ada daun singkong, tuh mantap ya. Ya sudah kita langsung makan aja, tapi seperti biasa ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Yuk tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Hendak. Oh, ini daun mareme. Baru ingat ya. Ini saya tuh paling suka otaknya. Gurih banget. Basang pepayanya. Petai rebus, coel ke sambal, belokin, bismillah. Enak, tapi saya pikir tuh bakalan nggak alot ya, ternyata alot juga meskipun udah direbus, tapi rasanya enak, ada sepet-sepet gitu. Bukain dulu ya.
alot euy cangkangna mah. Kena mata euy. Lama-lama pedih. Ini yang tuanya itu alot, teman-teman. Jadi dimakannya tuh kelolotan. Enakan yang muda. Enak banget. Mantap banget ini makannya.
Alhamdulillah. Kenyang. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap di channel Wilujeng Tua.